Punten. Rel keretanya sudah ketutup, nggak beli kan? Dulu di sini ada rel kereta ya, Pak? Ini belakang ini dulu. Ini. Di sini. Ini rel, ini rel. Nah, ini kelihatan rel keretanya. Itu kelihatan ya rel keretanya. Nah, ini bantalannya, yang ini rel keretanya. Jembatan rel kereta yang udah tertutup oleh bangunan. Ketemu bapak ini lagi, bener pak. Jalan Malabar hari Minggu 21 Juli 2024 jam 9 lebih 36. Kita akan masuk ke Gang Malabar yang dulu seharusnya adalah rel kereta Bandung Ciwide. Kali ini kita nggak jalan kaki tapi naik sepeda. Masuk ke Gang Malabar 1. Ini jalannya lurus terus seperti pola jalan kereta. Seharusnya di bawah sini ada rel kereta. Jadi hari ini kita lanjut menyusuri jejak rel kereta Bandung Malabar menggunakan sepeda. Kita lanjut. Punten. Rel keretanya sudah ketutup, nggak beli kan? Rel keretanya udah jadi jalan kayak gini. Dan wadah penduduk, jadi nggak mungkin kayaknya direvitalisasi kecuali dengan biaya yang sangat besar. Yuk, silakan. Coba kita cek peta dulu, bener nggak rutenya yang ini? Iya betul, di sini nanti di depan ada Jalan Laswi. Kemudian kita nyebrang Jalan Laswi masuk ke Gang Cinta Asih Selatan.
Ini seharusnya yang kiri atau kanan ya? Daripada salah jalan, kita lihat Google Map dulu. Seharusnya sih yang kanan. Rel keretanya seharusnya menyeberang sekitar sini dan masuk ke jalan yang ada di depan. Mobilnya ngebut-ngebut ini. Kita akan masuk Gang Cinta Asih. Gang Cinta Asih seharusnya dulu juga jalur rel kereta. Kita akan menyusuri jalur rel kereta Bandung Ciwidey. Kita lihat nanti rel keretanya masih kelihatan di sebelah mana. Pak Bunten, dulu di sini ada rel kereta ya Pak? Ini, belakang ini dulu ya. Belakang ini? Iya, belakang. Oh, oke. Memang ada ini, masih ada belakang. Di belakang ya? Iya. Oh, belakang ini terus ke sana ya Pak ya? Sampai Kiara Condong. Sampai Kiara Condong, ya. Oh, oke. Iya, iya. Ya. Jalan-jalan Pak. Silakan. Ya, Bunten ya Pak? Ya, nuhun Pak. Jadi rel keretanya bukan di sini, tapi di belakang sana. Pak Buntan, di belakang sini masih ada rel kereta yang kelihatan nggak Pak? Atau udah ketutup? Di sana nggak ada, hanya ini. Ini. Di sini? Ini rel. Oh, yang ini jalurnya rel ya? Iya, rel ini. Udah ketutup semua ya? Udah ketutup. Udah ketutup bangunan ini. Oke. Sampai ujung-ujung. Sampai ujung sana ya? Sana kelihatan belokannya ada. Ada ya? Ada. Iya, iya. Masih ada ya? Oh, oke. Dulunya kan stasiun kereta. Stasiun apa namanya, Pak? Enggak tahu yang dulu, Pak. Stasiun dulu kan begitu. Yang Cibangkong Lor, mungkin? Cibangkong Lor ya? Iya, Cibangkong Lor. Oh, oke. Sananya udah ketutup bangunan. Iya, iya. 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 Iya, iya. Iya. Ya, atur nuhun, Pak. Rel keretanya udah nggak kelihatan, udah ketutup semua. Jadi rel keretanya bukan di jalan di atas jalan ini, tapi di sebelah kanan. Yang sekarang sudah dibangun rumah-rumah ini. Oh, itu ada yang kelihatan itu. Itu masih ada kelihatan rel kereta. Coba kita video ya rel keretanya. Nah, ini kelihatan rel keretanya. Nah, ini dia. Jadi yang ini adalah jalur rel kereta terus ke sana. Ini masih kelihatan banget rel keretanya.
kelihatan rel keretanya. Jadi jejaknya sebagian masih terlihat ya, rel kereta Bandung Ciwidey. Dan ini adalah rel kereta cabang. Kalau lihat Wikipedia, seharusnya stasiun pemberhentiannya di Cikudapateh atau stasiun Cibangkong Lor. Kita lanjut lagi menyusuri jejak rel kereta Bandung Ciwidey, nanti kita lihat rel keretanya muncul di sebelah mana lagi. Punten. Udah jadi permukiman kayak gini, dan di atas rel kereta udah jadi rumah semua. Rel kereta ada di sebelah kanan. Di situ juga kelihatan sedikit rel kereta di kanan. Jadi rel keretanya nggak diambil tapi dikubur. Ada di bawah rumah. Nah, ini muncul lagi rel keretanya. Kelihatan di situ, jadi tanahnya lebih tinggi dibandingkan jalan yang ada di sekitarnya. Itu kelihatan ya rel keretanya. Nah, yang ini nih rel kereta. Rel kereta cabang Bandung Ciwidey yang sudah mati. Ditutup tahun 1982. Kalau kondisinya seperti ini, nggak mungkin ya diaktivasi lagi kecuali dananya sangat besar. Kita lanjut. Kita akan lanjutkan menyusuri rute sepanjang rel kereta Bandung Ciwidey yang itu kelihatan rel keretanya. Punten. Punten ya. Punten ya, Pak. Ini buntu, Pak? Enggak buntu, ada. Ini mah WC, kamar mandi, lagi yang nyuci. Oh, gitu. Mesti lewat situ ya, Pak? Iya, hatur nuhun, Pak. Iya, hatur nuhun. Kalau yang ini di sebelah selatan rel kereta. Jalur yang tadi di sebelah kiri rel kereta, di sebelah utara. Ini juga rel keretanya masih kelihatan. Itu dia. Relnya besi, bantalannya juga kelihatan dari besi. Kita lihat dari dekat ya. Bukti jejak kereta Bandung Ciwidey. Kita lihat dari dekat supaya jelas. Nah, ini bantalannya, yang ini rel keretanya.
Nah, di sini kelihatan banget rel keretanya, terlihat jelas. Nggak tertutup. Yang barusan kita lalui itu adalah rel cabang yang menuju, kalau dilihat di catatan sejarah, menuju ke pabrik senjata dan gudang bahan bakar Belanda zaman dulu. Ini keretanya masih kelihatan. Terus ke sana. Ada yang menuju ke Ciara Condong, ada yang menuju ke Ciwidey, cabangnya ada di atas sini. Kita akan lanjut menelusuri rel kereta Bandung Ciwidey yang sudah berubah menjadi gang dan perumahan. Sekarang berada di Jalan Cibangkong Lor. Kita akan masuk ke tetap berada di Jalan Cibangkong Lor. Kalau dari catatan sejarah seharusnya di sini dulu ada stasiun. Entah di sebelah mana. Nah, yang di sebelah kanan kelihatan ada rel keretanya. Kita akan menyusuri rel kereta ini. Pada bagian ini rel kereta menjadi jalan, ya, menjadi gang. Di sebelah kanan kelihatan rel keretanya. Ini gang Cibangkong Lor. Kita akan telusuri entah sampai di mana rute kereta Bandung Ciwidey yang sudah berubah menjadi gang dan permukiman. Buntang. Nah, yang ini seharusnya dulu adalah jembatan. Bentar ya, Pak. Di sebelah kanan masih kelihatan rel kereta. Yang ini juga di bawah kelihatan banget ada rel kereta. Nah, ini kita berada di atas rel kereta. Di depan ada jembatan rel kereta, kelihatan. Nah, itu adalah jembatan rel kereta yang udah tertutup oleh bangunan. Jembatannya nggak tertutup, tapi ujungnya yang tertutup. Kita masih akan menyusuri rel kereta yang ini. Di sebelah kanan ini adalah bangunan-bangunan yang dibangun di atas rel kereta. Di kanan itu rel keretanya masih kelihatan. Jadi tanah di atas rel kereta memang dibuat lebih naik dibandingkan sekitarnya. Mungkin supaya levelnya
horizontal terus ya, nggak naik turun. Terus supaya nggak kena banjir. Punten ya. Yang kita lalui sekarang jalan yang ada di pinggir rel kereta. Rel keretanya ada di sebelah kanan rute ini. Ayo, 12 jari, 12 jari. Ketemu bapak ini lagi, benar pak. Itu rel keretanya kelihatan jelas banget di kanan. Yang di depan jalan Gatot Subroto. Kita stop sampai di sini, kita lanjut video berikutnya. Masuk ke gang yang terlihat di depan itu.